Ada dua macam mimpi yang kita alami sehari-hari. Mimpi ketika kita tidur, dan satu lagi adalah mimpi saat kita terjaga. Mimpi saat kita tidur akan tetap jadi mimpi walaupun indah. Tapi yang satu lagi, mimpi yang kita bisa kejar dan raih untuk kita jadikan kenyataan. Jadi anak baru di Bina BNI, seru, deg-degan, tapi juga menyenangkan. Karena ada begitu banyak sosok dan hal baru yang aku bisa kenal dan pelajari. Semangat pagi! Pagi, pagi, pagi! Perkenalkan, nama saya Elsa Tania. Per hari ini saya ditempatkan di KC Enteng sebagai teller, mohon bimbingan dan kerjasamanya. Terima kasih. BNI satu menjadi nomor satu. BNI bersatu. 2018 siap. Aku belajar arti sesungguhnya bahwa melayani bukan hanya pekerjaan yang berlindung di balik seragam, tetapi melayani adalah ketulusan hati untuk membantu nasabah, memberikan solusi, dan membangun kehangatan hubungan untuk memenangkan hati nasabah. Aku dan teman-teman punya mentor yang selalu memberikan dukungan kepada kami. Dan tentu saja, salah satu kunci menuju keberhasilan adalah pantang menyerah. Konsistensi adalah kunci dalam giatnya kita bekerja. Mas Diki, Kak Regi, aku duluan ya, ada kuliah 7:30. Pergi duluan ya, dadah. Diomongin. 3 tahun adalah waktu yang cepat. 3 tahun di Bina BNI yang harus kami manfaatkan sebaik-baiknya untuk meraih cita-cita. Dan cita-cita tidak boleh statis, tapi juga harus dinamis, seperti langkah-langkah hidup. Seluruh insan Bina BNI selamat datang dan selamat bergabung dalam program Bina BNI. Sebagai salah satu BUMN terbaik di Indonesia, BNI dengan budaya kerjanya yang kuat yaitu prinsip 46, profesionalisme, integritas, orientasi pelanggan, perbaikan tiada henti, bangga menerima dan siap membantu para Bina BNI untuk mempersiapkan diri menjadi insan terbaik dan pemimpin masa depan Indonesia. Selama 3 tahun ke depan dalam program Bina BNI, teman-teman akan terjun langsung dalam dunia nyata pekerjaan yang sesungguhnya, lingkungan kerja yang kompetitif, penuh tantangan dan penuh pembelajaran. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dan potensi diri, karakter yang kuat, militan, pantang menyerah, penuh semangat untuk menjadi seorang profesional yang handal. Dan itu didasari dengan memiliki jiwa melayani yang tinggi melalui pemahaman standar-standar kualitas layanan. Nah, jadikan 3 tahun momen Bina BNI ini menjadi momen terbaik dalam hidup untuk meningkatkan kualitas diri dan peningkatan karir. Serap semua ilmu, jadikan semua tantangan sebagai pemacu untuk terus mengembangkan diri dan jalani 3 tahun ke depan dengan penuh semangat, sukacita, dan prestasi terbaik. Selamat menjadi keluarga besar BNI, selamat berkarya melalui kontribusi yang nyata. BNI melayani negeri kebanggaan bangsa.